Selamat siang, Mas Adol Siahaan. Saya ingin menjelaskan mengenai motor starter ini. Menjelaskan mengenai motor starter ini. Serta bagian-bagiannya. Oke. Ini motor starter. Kalau dibuka itu nanti bagiannya ada... ada seperti ini. Oke, bagian-bagiannya itu ada rumah beras, ada drive lever, ada armatur, ada pinion gear, ada starter part, kemudian ada magnetic switch, ada magnetic switch yang ini, kemudian ada di dalamnya ini ada ini yang bagian luar ini yang warna hitam, namanya York. Di sini ada penampang besi, namanya pulkor. Di belakang pulkor ini ada fill coil, gulungan dari tembaga. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama saya ingin jelaskan, ini adalah York. York ini adalah penopang pulkor. Pulkor itu yang ini. Penopang pulkor. Di mana pulkor ini adalah memperkuat medan magnet di dalamnya ini. Di belakang pulkor ini ada gulungan tembaga, namanya fill coil, yaitu fungsinya untuk membangkitkan medan listrik. Kemudian ini ada namanya armatur. Yang ini namanya armatur. Armatur ini mengubah medan listrik menjadi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar. Sementara ini ada namanya beras. Yang ini ada namanya beras. Di sini ada tinggal cuma satu. Ini dia beras. Ya, ini namanya beras. Beras ini adalah meneruskan listrik dari fill coil yang di dalam ini. Fill coil yang di dalam ini ke armatur coil. Ke armatur coil yang di dalam ini. Ini armatur coil. Kemudian ini namanya adalah drive lever. Drive lever ini adalah fungsinya adalah untuk sebagai pinion gear berkaitan dengan flywheel. Kemudian ini adalah drive lever. Ini yang menyangkut yang mendorong pinion gear menuju ke flywheel di depannya. Flywheel. Kemudian ini adalah starter clutch. Itu gunanya memindahkan momen putar dari armature stop yang ini, armature stop ke ring gear itu di depan sini flywheel. Kemudian ini ada yang namanya magnetic switch itu adalah menghubungkan dan melepaskan pinion gear ini ke atau dari flywheel ini. Jadi ketika kunci kontak dinyalakan, ini nanti terjadi perubahan energi listrik
perubahan energi listrik menjadi energi mekanik atau energi putar, di mana nanti starter clutch ini mendorong pinion gear ini menuju flywheel untuk menyalakan mesin. Jadi itulah tugas utama, fungsi utama dari motor starter itu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.